kenalan sama penyanyi yang populer dengan nama Suzairi. Bernama lengkap Suzairi Suzali, ia seorang musisi Singapura, penyanyi sekaligus penulis lagu. Sejak usia 14 tahun, ia sudah mulai menguasai bermain gitar untuk mengiringi nyanyiannya. Kemudian, Suzairi mulai terkenal sejak kemenangannya di Singapore Idol Season 3 pada tahun 2009 lalu. Siapa sangka, ternyata Suzairi memiliki keturunan Indonesia loh. Dia suka banget nih sama makanan ayam berkah saat berada di Indonesia. Hilang rasa curiga. Wajib dengerin nih, Suzairi sempat merilis single berbahasa Indonesia. Judulnya Selamat Pagi, Sayang, dan Jangan Coba Berlari. Meskipun ia seorang musisi Singapura, single berbahasa Indonesianya juga tak kalah keren loh. Merdu-merdu yang bikin nyaman gitu. Selain ahli di bidang tarik suara, Suzairi juga berbakat di dunia acting loh. Pantas saja orang-orang yang melihat Suzairi pun langsung jatuh hati. Debut actingnya merupakan sebuah film feature sejarah Singapura yang berjudul 1965. Selain itu, ia juga pernah muncul di pantomim Desember, Wild Rice, dan Pakaian Baru Kaisar. Perfect banget deh. Pasti kamu udah pada dengar lagu viral It's You kan? Atau bahkan udah mendengarnya berkali-kali. Nah, lagu pertama yang dibuat Suzairi untuk sang pujaan hatinya ini berhasil mencapai 10 juta streamers dan memperoleh sertifikasi emas sejak dirilis. Kalau kamu sedang mencari lagu romantis untuk mengiringi momen kebersamaan kamu dan doi, pas banget nih lagunya. Di balik kepopuleran Suzairi, siapa sangka ternyata ia memiliki mimpi untuk berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Menurut Suzairi, musisi Indonesia memiliki pemikiran terbuka dan berani membuat karya dengan ide menarik. Excited banget deh nungguin kolaborasinya terwujud. Kamu juga kan?